Pemirsa, seorang pria tewas akibat tembakan di bagian kepala di Bekasi, Jawa Barat. Warga sekitar menyatakan sesaat sebelum ditembak, korban dan sejumlah temannya berbincang dengan suara keras di pinggir jalan dekat rumah tersangka. Kasus penembakan ini dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya. Korban tewas bernama Gafar Rahartoknam. Warga mengaku tidak mengenal korban yang saat kejadian parkir mobil di tempat kejadian perkara. Sementara itu, tersangka pelaku penembakan adalah warga yang menurut para tetangganya selama ini baik bergaul dengan masyarakat. Belum diketahui secara pasti apa penyebab dan motif penembakan. Tadi ngobrol-ngobrol di kebun pisang itu, ngobrolnya kentang-kentang, ngobrolnya kentang-kentang. Oh, kentak-kentak begitu? Iya, gitu. Lama kemudian, terus sama-sama kencang, ada tembakan dor-dor dua kali, ya itu oh, udah. Langsung sepi. Abis dor-dor itu katanya Ewin ke belakang sana lewat kali ini. Lewat belakang sini nyebrang dia? Iya, itu ya, ada belakang. Kali ini. Iya. Ya udah itu. Itu doang saya tahunya.